Ngaku pemuda setempat maksa mau hutang rokok. Pemilik warung gak ngasih, pemuda itu malah ngamuk. Baru-baru ini viral video seorang pemuda setempat yang mengamuk lantaran gak diberi hutang rokok. Awalnya, pemuda itu mau beli rokok namun tak punya uang. Dan katanya utang dulu karena dia pemuda setempat. Sontak, pemilik warung enggan memberi hutang rokok ke pemuda itu. Pemuda itu pun langsung marah-marah, sampai menghamburkan beberapa jualan pemilik warung. Ya, saya agak usuk bayar kan, mohon panitia narkoba. Saya bisa lagi, nah. Ya, saya mau.